Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya menggambar karikatur beberapa orang. Karikatur ini ditujukan untuk hadiah. Sebelum menggambar saya sketch dulu ya, karena ini menggambar karikatur tentang seorang ini harus hati-hati. Kalau nggak diseket bisa berodol ini, bisa hancur, apalagi banyak orang ini ya. Satu bagus, lainnya jelek, ya juga jadi jelek semua. Jadi kalau saya membuat karikatur itu saya pakai pensil dulu. Nah, ini saya pakai pensil, dasaran dulu, kemudian didetili kembali. Ya, semampu mirip mungkin karena juga ini juga buat lucu-lucuan. Setelah dipertegas garisnya yang dipilih yang mana, baru nanti pakai spidol biasa aja, yang spidol. Saya kebetulan pakai kertas ukuran A3 karena orangnya juga banyak ini, waduh setengah lusin. Nah, ini pakai spidol ini ya. Maaf videonya kepotong ini ya, memang nggak tahu rekamannya penuh. Maklum pakai HP. Sisi dari sketsa pensil dipertegas dengan spidol biasa, kemudian pakai pulpen ini, saya pakai pulpen ya buat arsiran yang tipis-tipis, pulpen biasa ya. Setelah dipertegas dengan pulpen ya, digosok itu yang bekas pensil tadi sampai bersih, tetap dipertegas mana yang kurang. Menggambar karikatur ini susah-susah gampang. Kalau pas sudah kelihatan masuk gitu ya enak dilihat, tapi kalau belum, aduh wis, butuh mikir, butuh percobaan berkali-kali. Apalagi kalau moodnya sudah mudun ya, turun ya, aduh. Gambar karikatur terutama itu yang kelihatan itu dibentuk wajah, itu aja dulu. Kalau mata hampir semuanya sama. Yang kedua hidung, yang ketiga bibir. Ini yang kocek kacamata ini lebih banyak membantu. Soalnya menutupi itu mata dan alisnya itu. Ini masih detail juga. Itu ada yang gundul. Dua ini yang gundul ini ya. Nah, setelah itu saya kasih semburan warna kulit tipis-tipis. Ini saya gunakan airbrush. Pakai krinyo juga bisa ini. Pensil warna, tapi saya ini mencoba pakai airbrush dengan cat waterbase juga, cat tekstil. Ya ini. Tipis-tipis saja. Namanya juga hiburan, gak perlu terlalu serius. Setelah itu kayak kasih seragamnya ini warna biru ini. Nah, ini yang di depan ini cewek ini ya. Ya dikasih warna biru. Tipis-tipis juga. Tiap orang beda
untuk membuat karikaturnya itu pasti beda. Pewarnaannya juga pasti beda. Ada yang simple, ada yang full color, ada yang pakai pensil warna. Ini saya pakai cat kain ini. Setelah dikasih warna, ya kira-kira hasilnya begini. Backgroundnya saya kasih warna kuning biar cerah, karena juga ini memang warna kuning diperlukan di gambar ini, simbolnya. Ya inilah hasilnya jadinya ya, kalau sudah dikasih figura kurang lebihnya ini. Video ini ditujukan untuk biar tahu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.